Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat CSK. Di sini ya, saya akan mencelupkan kembali bunga anggur ya. Ini saya menggunakan GA3 Mr. G miliknya atau produknya dari Kang Warso Rapati Pam Cilacap ya. Ini kebetulan juga saya sudah siapkan ini air 1 cup atau bekas cup air mineral ya. Kita teteskan 2 tetes saja. Karena estimasinya 1 tetes katanya buat 5 ppm. Jadi saya menggunakan 2 tetes 10 ppm. Ini saya menggunakan seperti ini ya, yang saya biasa saya gunakan 1 cup ini 2 tetes gitu. Baik, kita aduk sampai rata ya. Langsung saja kita aplikasikan ke bunga yang akan kita celup. Nah, ini ada bunga anggur di sini. Kebetulan bunga ini bunga yang sebenarnya bukan yang buat dibuahkan gitu ya, atau ini keluar bunga dari batang yang dalam masa pembentukan. Nah, ini rencananya juga saya akan buahkan 2 bulan yang akan datang ini sebenarnya teman-teman, tapi ya sudahlah, biarin beberapa dompol saya biarkan untuk penyemangat. Ini juga saya aplikasinya siang hari ya, karena untuk pagi dan sore mungkin saya tidak bisa karena mungkin kesibukan yang ya ada kesibukan gitu ya teman-teman. Nih saya aplikan aja langsung. Ini batang-batang yang akan saya persiapkan buat pembuahan berikutnya nih teman-teman. Jadi saya biarkan panjang dulu seperti ini. Nah, yang ini juga teman-teman, mungkin yang teman-teman yang pernah yang lihat updatean yang kemarin, video-video kemarin yang di kebon. Ini kan ceritanya ini telah semprot ya teman-teman. Noh. Jadi saya kemarin saya kopeh ujung mata tunasnya. Ini alhamdulillah kebetulan semprot ya dan membawa bunga besar sekali. Tuh. Jadi nanti untuk teman-teman yang mata tunasnya tidak bisa semprot, jadi tinggal dikopeh ujungnya aja, dibantu ya. Jadi cukup ujungnya aja, jangan terlalu ekstrim. Baik, kita celupkan ke larutan GA3 beberapa detik saja. Ini kebetulan juga belum nampak keluar semua ya bunganya, tapi biarin. Nah, kita langsung sekalian celup. Ini saya bikin larutannya sekalian. Nah, ini di kebon ya teman-teman, yang kemarin di video kemarin sudah saya upload juga. Ini anggur trans yang kurang terawat sama sekali ya. Tuh. Tapi alhamdulillah ini cukup. Nah, ini penampakan bunga yang sudah saya aplikasi GA3 satu kali satu minggu yang lalu nih. Alhamdulillah malainya atau tangkai buahnya, tangkai bunganya panjang-panjang ya tuh. Cukup panjang ya. Nah, yang ini juga super sekali ya teman-teman tuh, panjang sekali ini. Alhamdulillah ini pencelupan satu kali. Nanti setelah mekar kita celupkan kembali, dan setelah beriset sekali lagi. Jadi 3 fase atau 3 kali pencelupan. Baik teman-teman, mungkin videonya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.